Nabi sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, hadis sahih, sedang kumpul-kumpul dengan sahabat, tiba-tiba Nabi ditanya begini, ya Rasulullah ayyud du'ai asma, ya Rasulullah, kalau kita pengen berdoa di waktu apa yang paling didengar? Asma, yang paling cepat didengar oleh Allah, yang langsung dijawab seketika. Soalnya kan jawaban Nabi-Nya, hadis sahih, qala jawful laylil akhir wa duburis salawatil maktubah. Kata Nabi, ada dua waktu yang istimewa. Jawful laylil akhir, di penghujung setiap malam, saat akan berjumpa, bertemu dengan subuh. Oke, saya berikan rahasia ya. Di antara kita saja. Saya bagi waktu dulu ya. Ini waktu malam. Waktu malam itu disebut lail, teman-teman. Lail. Al-lail. Sedikit. Ada lail, ada lailah. Itu beda ya. Oke. Kalau lail, itu menunjuk waktunya, malam. Waktunya saja. Terbentang dari ba'da isya sampai menjelang subuh. Kalau sekarang misalnya ba'da isya jam 7.30, jam 8 lah. Jam 20 PM misalnya. Jam 8 PM malam sampai jam 4 misalnya. 04.00. Menjelang subuh. Ini lail. Waktu malam. Jadi kalau Anda menemukan kalimat lail, layali, lela, lili, lala, itu artinya malam dalam bahasa Arab. Ibu leli, ibu malam-malam. Ya. Lail. Tapi kalau ada tak di ujungnya, lailah. Gini. Lailah. Maka tak ini menunjuk sifat. Sifat istimewa yang ada di malam itu. Bukan pada waktu, tapi menunjuk keistimewaan yang ada di malam itu. Misal, Allah, Al-Quran turun di satu malam. Malamnya istimewa. Malam Al-Qadar namanya. Maka malamnya disebut Lailah, bukan Lail. Maka turun surah Al-Qadar, Inna anzallahu fi Lailatil Qadar. Tanya ada. Ini menunjuk di malam itu istimewa. Beda dengan malam biasa. Tapi kalau Lail saja, itu malam. Nah, Lail itu setidaknya dibagi dua bagian. Awalnya ini ba'da isya, ujungnya fajar. Dari sini terbentang sampai ke fajar, di sini kurang lebih 15 sampai dengan 25 menitan lah. Ada yang disebut dengan sahar, sin ha ra, saharun. Jamaknya disebut ashar. Waktu singkat menjelang fajar, sekitar 15 sampai 25 menitan. Nah, ini sudah meninggalkan lail, masuk ke fajar. Masuk waktunya disebut dengan sahar, jamaknya disebut dengan ashar. Pekerjaan yang dilakukan di waktu sahar itu disebut dengan sahur namanya. Oh, enggak pakai oh, sahur. Sahur. Oke. Okay. Pernah dengar makan sahur ya? Maksudnya makannya dikerjakan di waktu sahar. Jadi kalau kita ingin sahur di bulan puasa atau puasa sunnah, maka rumus dari Nabi ya tasaharu, makannya di waktu sahar, jangan terlalu awal. Sebab kalau kita makannya dari jam 2, ya, subuhnya masih setengah 5, nanti nahan laparnya terlalu lama. Makanya rumus Nabinya dekatkan ke fajar. Ya, 20 menit sebelum fajar sehingga energinya terkumpul, nanti dipakai ibadahnya masih kuat. Kan ketika bergerak metabolisme dalam tubuh kita, jadi energi dipakai untuk ibadah, semakin waktunya menipis di sini ke fajar, semakin banyak kita bisa menggunakan untuk ibadah. Makanya bawaannya nggak tidur terus. Banyak hadis palsu berkeliaran di bulan Ramadan. Di antaranya, tidurnya orang puasa itu ibadah. Hadis palsu. Sekarang dari sekarang. Nah ini, teman-teman, ini kata Nabi, potensial diijabah doa pada saat itu. Makanya kalau sedang Ramadan, saat sahur itu, saya sering sampaikan kepada teman-teman itu, yang kalau ngaji, kalau apa, jangan berhenti dimakan. Kalau bisa, kalau sudah makan, duduk sebentar. Ada amalan dalam Al-Quran, yang kalau kita kerjakan, itu diisyaratkan langsung dalam Al-Quran, orang-orang yang mampu mengerjakan amalan ini, itu hakikatnya seperti ahli surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Ahli surga yang sedang beraktivitas di bumi. Apa amalannya? Itu ada di Quran surah ke-51 ayat ke-18. Paling kanan pertengahan di mushaf. Surah 51 ayat 18 surah Adz-Dzariyat. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Yang kedua,
duburi shalawatil mafruḍah atau maktubah di setiap penghujung salat fardu. Di setiap penghujung salat fardu, akhir salat fardu. Ingat, bukan salat sunnah ya. Bukan salat sunnah. Akhir salat fardu. Letaknya sebelum salam. Oke. Sebelum salam. Dalilnya dari mana tahu ini? Hadis riwayat Muslim. Mawar hadis 588 yang meriwayatkannya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Sebelum masuk Islam, ini mu'alaf, sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams Majusi, pindah Kristen, kemudian masih mencari-cari sampai bertemu Nabi di Madinah, masuk Islam. Dan masuk Islamnya itu 3 tahun sebelum Nabi wafat, kurang lebih usia Nabi 60 tahun. Jadi Nabi sudah agak lemah, kalau sholat kakinya bermasalah, makanya turunnya beliau menggunakan telapak tangan saat turun. Pernah saya bahas di pertemuan yang lalu ya, kalau teman-teman review, Anda temukan kalimat itu. Kemudian yang paling hebat begini, karena sadar beliau itu baru belakangan masuk Islam, keduluan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, maka perhatikan prinsip para sahabat ketika mereka merasa terlambat dibandingkan yang lain. Maka apa yang dikatakan Abu Hurairah, saya akan gunakan sisa hidup saya untuk menyusul kawan-kawan saya. Dia susul. Jadi yang teman-teman sahabat Abu Bakar, Umar, mungkin belajar dengan Nabi sehari, gak setiap hari pak, bu, dengan Nabi. Gak setiap hari. Mungkin dengan Nabi 2 jam, 3 jam, ya, ada yang ikut taklim saja. Kan mereka juga berbisnis. Abu Bakar bisnis, Utsman bisnis, gak setiap waktu ketemu Nabi. Ya, Abbas paman Nabi bisnis, makanya beliau taklim itu gak setiap waktu. Nabi punya majlis taklim, hari Kamis khusus untuk ibu-ibu, akhwat. Selebihnya nanti ikhwan. Gak setiap waktu Abbas bisa ikut taklim, tapi setiap akhir pekan liburnya mampir ke majlis Nabi sampai hafal 200 hadis. Tapi yang hebat begini, kalau saya masih ada kesibukan begini untuk bisa berinfak. Jadi mereka itu bisnis itu untuk bisa zakat, bisa infak, yang dikejar akhirat juga. Itu prinsipnya. Kalau saya gak hafal hadisnya, anak saya yang mesti hafal. Kalau saya gak dapat Qurannya, anak saya yang dapat. Maka kalau beliau sedang pergi dan tidak bisa ke majlis ilmu, maka anaknya Abdullah kecil yang disimpan di majlis ilmu. Karena itulah nanti ketika Nabi wafat, anak ini usia masih 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Itu waktu dititipkan itu teman-teman, itu masih ada yang merangkak. Ya masih merangkak. Bahkan kadang dibelai oleh Nabi, karena anak sering dibawa ke majlis ilmu, majlis ta'lim, maka kesenangan dia pun ke majlis ilmu akhirnya. Senang dengan ulama, senang dengan ustaz, senang dengan Nabi. Di anak itu gimana dibiasakan orang tuanya? Anda ajarkan dari kecil kalimat baik, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu yang keluar dari lisannya. Saya pernah lihat tahun lalu kurang lebih, ada anak tuh mau disuntik, anak kecil. Begitu mau disuntik yang keluar kalimat thayyibah, astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, anak kecil. Ya, tapi kalau dikasih mainan ya itu yang keluar, yotayo, yotayo. Salah sih tidak ini, cuma mungkin ada beban ekstra kita untuk bisa mendidik mereka. Nah, saya mau kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi Abu Hurairah kemudian masuk Islam, prinsipnya saya mesti nyusul. Disusul sampai beliau jadikan semua waktunya untuk mendampingi Nabi. Karena merasa Nabi di penghujung waktunya. Akhirnya kemanapun dikejar. Nabi ke rumah, nunggu dekat rumahnya. Kemudian keluar rumah diikutin. Maksudnya gini, kalau sahabat nunggu di majlis ilmu Nabi, beliau pengen tahu dari sejak Nabi keluar rumah bagaimana jalannya. Kalau dipanggil bagaimana nengoknya. Kalau sholat bagaimana caranya. Jadi saking ingin dan nyusul dan mengikuti semua ajaran Nabi, karena melihat di manusia terbaik yang pernah hadir di zamannya, maka diikuti setiap langkahnya. Sampai-sampai kata Nabi, buka sorbanmu. Dibukalah sorbannya, hamparkan, dihamparkan, didoakan oleh Nabi, pakai lagi. Seperti yang dipakai kembali, kata Nabi, engkau diizinkan oleh Allah, setelah dibacakan apapun seketika akan hafal. Gitu. Didoakan oleh Nabi, jadi tahu ini ahli ilmu. Karena itu ketika didoakan, dipakai kembali, apapun yang dibacakan kepada beliau seketika hafal. Yang mewarisi ini nanti Al-Imam Al-Bukhari.